Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya berserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Kiai Haji Khalid Makmun. Silakan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa anna sayyidana muhammadan abaduhu wa rasuluh قال ربي اشرح صدري ويسير لي امري وحلول عقدة من لساني يفقهو قولي ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع امين اما بعد بابا 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 Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Adik-adik gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling keras dan semangat. Alhamdulillah. Ini calon penerus ya yang nanti akan selalu membawa risalah Islam. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. eh hadirin, hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT serta host kita, Ustaz David, serta Korea kita, Ustazah, terima kasih yang telah membacakan surat al-baqarah ayat 275. Ayat ini sangat erat kaitannya dengan masalah riba. Kalau kita berbicara tentang riba, ini tak lepas dengan yang namanya harta, uang, utang piutang, jual beli dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengingatkan ketika menyebut tentang masalah uang Siapa sih yang tidak butuh dengan uang? Pasti semuanya jamaah ini butuh yang namanya uang. Mau ngapa-ngapain butuh? Uang. Termasuk ketika kita butuh apa kita pinjam dulu uang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya dalam salah satu surat dalam Al-Quran itu sudah mengingatkan tentang masalah uang ini. Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Makabir Surat At-Takasur di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sebenarnya mengingatkan kepada kita agar hati-hati dengan yang namanya uang, yang nanti juga kaitan erat dengan masalah riba ini. Karena orang dengan dia, uh, riba ini, dia sebenarnya itu tujuannya adalah ingin mencari untung, ingin mencari keuntungan, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dari itu. Allah mata tadi menyampaikan Allahu surhat tazur tumul makabir. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan itu melalaikan kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Karena manusia itu kalau kita lihat ya dari pagi sampai pagi lagi sampai lembur yang dicari adalah uang untuk mencari penghidupan. Bukan berarti uang tidak baik. Asalkan cara penggunaannya dengan cara yang baik insya Allah akan menjadi ibadah juga. Maka kalau kita kaitkan dengan masalah utang biutang utang ini ya, demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diwakili oleh Imam At-Tirmizi itu ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini ada empat hal yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat, di hari kiamat nanti. Ya. tazulu qadama hatta an Kata Rasulullah, bahwa nanti kaki seseorang tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang empat hal. Apa empat hal ini? Yang pertama, an umrihi fi pertama, yang ditanya yang umur yang Allah berikan ketika di dunia ini berapa tahun dia menerima amanah umur dari Allah ini dipergunakan untuk apa selama itu? selama itu maka alhamdulillah kita di sini ya menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu ini, Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pelubur dosa kita dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Imam Syafi'i sendiri menyampaikan, tolabul ilmi min nafli. Bahwa kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita belajar agama seperti ini, itu lebih utama pak, lebih utama bu, daripada kita mengerjakan sholat sunnah Ya, bahkan sahabat Abu Hurairah menyampaikan kita belajar satu bab tentang agama itu lebih utama daripada seribu rekat sholat sunnah Masya Allah ya, Kalau kita sholat seribu rekat kayaknya itu tidak mungkin ya Berat sekali bu ya Tarawih saja selama Ramadan itu kayaknya udah ngos-ngosan itu ya Ya sekarang kita kan sudah menghadapi Ramadan juga. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Baik, kemudian yang kedua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa anjasadi ma'ablah. Jasad kita ini yang Allah berikan mulai dari mata, telinga, kaki, tangan dan semua anggota tubuh yang ada di kita ini itu nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dipergunakan untuk apa? Lisannya dipergunakan untuk apa? Kakinya dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk datang ke pengajian, ke masjid, ke majelis ilmu dan yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi Ditanya tentang ilmu yang Allah amanatkan, Allah berikan, Allah titipkan kepadanya. Ilmunya dipakai buat apa? Apakah ilmunya dipakai untuk sesuatu yang baik atau malah sebaliknya? Nauzubillahi Dan yang terakhir ini yang paling penting, yang nanti kaitannya dengan masalah riba ini. Wa an malihi min aynak tasabah wa fi ma wa fi wa fi ma ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang masalah umur Allah menanyakan cuma satu pertanyaannya dipergunakan untuk apa umurnya ketika Allah menanyakan tentang masalah jasad badan kita dipergunakan untuk apa cuma satu pertanyaannya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan tentang masalah ilmu, cuma satu pertanyaan. Tapi ketika Allah menanyakan masalah harta, maka pertanyaannya ada dua min ainak tasabah dari mana harta itu diambil wa fi ma dan kemana ditasarufkan diinfakkan dipergunakan harta itu maka orang yang menggunakan dengan cara yang salah diantaranya dengan menggunakan riba tadi maka nanti dia akan menderita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Diselamatkan dari yang namanya penyakit riba ini. Amin, Amin. ya Robbal alamin. Al -Amin. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.